Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Harjono Setirjo di sini, teman-teman ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Oke, teman-teman. Di sini saya akan ceritakan ya bahwa di bulan Sapar ini ya, yaitu Saparan, wong Jawa ngarani Saparan. Nah, acara Saparan ini ditandai dengan bersiarah ke makam leluhur desa ataupun yang Trukoyoso cikal bakal di desa kami. Nah, di sini memberikan doa tahlil untuk ahli kubur tersebut. Selepas itu kita akan kenduri ya teman-teman, kenduri yang berasal dari warga penduduk yang mengumpulkan berbagai macam makanan, baik itu nasi, sayur, lauk pauk dan lain-lain teman-teman. Nah, selepas tahlilan ini tentunya akan dibagikan kepada hadirin semuanya yang mengikuti acara ini teman-teman, tidak terkecuali anak-anak kecil, dewasa ataupun tua ya teman-teman. Oke teman-teman, acara ini adalah acara Saparan Ngantisari atau yang boleh dinamakan Kenduri Rojokoyo ya, supaya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjadi panen yaitu panen manggis, durian dan polowijo yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, ini wujud daripada rasa syukur kita dan kita tetap memanjatkan doa di acara ini dan dibarengi dengan Kenduri Rojokoyo ataupun dinamakan tasyakuran gitu ya teman-teman. Nah, ini adanya lauk pauknya adalah berupa ingkung. Ingkung ini terkumpul 116 dan tumpengnya juga 116 dan ada ambengnya ya. Itu sekitar 200. Sayur mayurnya juga seperti itu teman-temannya. Jadi setelah terkumpul macam ini baru akan dibagikan selepas diadakan tahlilan ataupun doa bersama tadi teman-teman. Oke teman-teman, tetap jaga semangat kita, selalu berdoa, berusaha ya. Tentunya kita semuanya menginginkan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Oleh karena itu selalulah berdoa, selalulah memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Begini ya yang dapat saya ceritakan pada kali ini. Mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan ataupun silapnya. Tetap dukung channel Haryono Jatiroja dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ragam nengu. Baiknya iya dong dia.